Kenapa harus diputer-puter gitu ya, Mas? Biar rata. Biar apa? Biar rata. Wah. Gitu. Biar pusing. Tahu enggak? Kita giveaway dulu bentar. Hai ke. Hai. Welcome back to my channel. Welcome back to her channel. Ini benar-benar perjuangan banget nyari tempatnya ya. Iya. Ya kan? Aku tadi awalnya enggak di sini. Iya, awalnya tuh di suatu tempat lah. Pokoknya kita mencari-cari di mana jajanan SD yang digandrungi sejuta umat. Gak ketemu, guys. Susah. Iya. Susah banget. Tadi kita ke sekolahnya. Sekolah lamanya dia. Cuman bener-bener nihil. Nihil, guys. Aku kayak begini loh mikirnya. Ah, cari aman aja lah, pasti ada. Soalnya dulu kan aku sekolah di situ banyak. Nah. Lah, kosong, guys. Aku udah gak enak banget. Mungkin karena corona ya. Enggak ngerti deh. Nggak ngerti, tapi ini salah satu tempat yang pernah aku datangin di video aku. Mungkin kalian harusnya lupa ya, guys. Jadi kalian jangan ingat aja, nanti aku nggak enak kalau misalnya bikin video di tempat yang sama dua kali. Nggak apa-apa. Yang penting kan orangnya beda, makanannya beda. Oke, okay, guys. Jadi di video kali ini spesial banget karena kita akan... aku yang mana? Yang ini ya? Yang lebih gede. Logonya beda, woy. Lihat deh. bahannya ini kayak lebih ke biru-biruan, ini lebih kayak ke putih. Oh. Jadi ini tuh lebih lecek bahan kamu nih, jadi hati-hati ya. Ini sudah mamaku gosok tadi. Oh iya, thank you mamanya. Mamanya siapa tuh? Mamanya kamu. Oke, guys, kita ganti baju dulu dan kita akan jajan-jajanan SD. Okay. Sebelum itu jangan lupa untuk kita like, comment, dan subscribe ke channel kita. Oke, guys, kita ganti baju dulu ya. Yuk. Tara, guys, weh. Cocok banget ya? Kamu cocok sih, aku enggak sih kayaknya. Kamu kok ada bendera? Iya, makanya kebeli beda, guys. Oh, bendera aku ini berarti ya? Aduh, aku suka banget lagi sama pake bajunya, guys. Tadi dulu, kamu harus lepas dulu topi kamu. Oke. Okay. Karena aku punya topi SD. Tapi muat gak ya? Karat ya. Dulu pas SD. Wedew. Pas SD aku gak ada kayak ginian. Oh ya? Ya, di sekolah aku gak ada topi. Aku bahkan gak pakai merah ini, gak pakai, beda seragamnya. Jadi aku pertama kali jadi anak SD, guys. Pertama kali. Ui. SD. Ini seragam apa sih, negeri ya? Iya. Negeri ya? Iya. Pertama kali jadi anak SD negeri, guys. Ke dasinya dulu deh. Katanya Jerem gak bisa pakai dasi. Tenang aja, dasinya karet. Pakain dong, gak? Kok mau ya aku ya? Diajak jadi anak SD. Oke, guys, sekarang kita... Kak, aku lapar, kak. Mau makan, kak, abis sekolah, kak. Pake masker dulu ya, dek, ya. Kak, siap, kak. Pake masker dulu, dek. Siap, kak. Kak, udah gak sabar, kak. Seru banget, guys. Contohnya kamu jadi kakak aku ya? Oke. Dek! Iya, kak. Dek, kamu ini baju dikeluarin, rambutnya nggak dipotong kok, dek, aduh, kakak sih capek loh, dek. Ya gimana ya, kak ya, ini karena kegedean banget. Aku khawatir gitu loh, kayak celananya, aduh gimana ya. Terus aku kaget size celana SD anak kecil kok gede banget. Terus aku, ya udah, aku beli paling gede aja. Ini kamu kan nggak beli untuk resmi kan, buat anak dewasa nggak sih? Ini buat anak SD, woy. Nggak, maksudnya kamu search seragam SD, tapi bukan buat anak SD beneran kan? Ini buat anak SD beneran. Masa sih? Segede iya. Ini? Iya. Mana ada dulu temen aku ada yang gede banget. Iya, anak tapi anak zaman sekarang sih. Iya kan? Gede-gede. Gede-gede ya kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita cari cemilan. Let's go. Aku udah bawa tasnya juga. Wih. Nih. Aku kalau pakai kacamata enggak aneh kan? Enggak aneh. Enggak apa-apa. Jadi kayak guys, Jessica aja nanya gini, kalau kacamata aneh enggak ya? Padahal kita udah pakai seragam SD. Kita udah pakai yang lebih yang aneh sebenernya, bukan lebih, kacamatanya ya. Udah jauh lebih aneh, tapi dia nanyanya kacamata aneh enggak ya? Oke, semangat, let's go. Oh.
Mas, yang ini tawa lo. Ada yang tahu lagi. Cocok gak mas pakai baju SD? Cocok? Cocok. Makasih ya mas. Ayo. Baby face. Baby face katanya guys. Oke guys, jadi kita udah nemuin makanan tadi banyak ya? Ya. Sekarang kamu tinggal pilih aja deh, mau yang mana deh. Oh siap kak. Halo. Halo guys. Hai. Tadi sih halo. Gimana, cocok gak pakai seragam? Aku masih cocok. Wah. Kamu foto kak. Oh mau. Foto. Boleh foto. Yo. Dia aku salah kostum ya? Dia pramuka ya? Iya, hari ini harusnya pramuka. Gimana ya? Makasih ya, Kak. Salah kostum, Kak. Enggak apa-apa. Oh, ini kayaknya enak deh. Kentang kotak-kotak goreng. Wow. Pilih aja deh. Bu, beli, Bu. Atau beliin. Campur deh kentang sama kotak-kotak 10.000. Guys, ini beneran ada sekolah ya guys di sini guys. Halo. Tahu kan? Halo. Apa lagi? Nah itu aja. Terima kasih Bu. Sama-sama. Guys, ini teman aku guys. Sorry lagi ya, aku keluar. Ya, aku lagi bolos nih. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Kamu kelas berapa? Kelas SIN 90 tahun. Berarti kamu panggil dia Cici. Ya Ci. Hai deh. Kita udah dapet deh. Oh. Cepet banget. Wah, ya. Makasih kak. Makan dulu ya. Dadah. Selamat ya sekolahnya ya. Dadah. Selamat. Guys, ada kue leker keju pandan coklat guys. Pernah coba gak? Gak pernah. Yang sini gak pernah. Kalau leker pernah. Krepes ya nih mas. Kue leker. Mas mau leker. Ya boleh boleh. Leker adalah jajanan yang digandrungi oleh sejuta umat. Gak bocil. Gak orang dewasa. Satunya berapa mas? 1.000. 1.000. Murah meriah. Murah meriah. Maunya deh 10 deh. 10. 10. Beneran 10? Oke. Wah. Kenapa harus diputar-putar gitu ya mas? Biar rata mas. Biar apa? Biar rata. Wah. Biar pusing. Biar pusing. Biar pusing. Berarti kenapa nih kalau makan Jin? Harus kayak biar pusing sekalian. Terima kasih. Mas mau dong mas. Rujak tumbuk itu apa? Hai. Mau gak? Random banget. Kita giveaway dulu bentar. Random banget. Selamat sih. Oh boleh. Hai. Hai. Kita beli lagi lekernya. Beneran giveaway. Apa? Cantik banget. Makasih kamu juga cantik. Satu aja. Aku gak tahu suka rujak. Oh iya? Mau yang pedes sedang ya? Masa cepet banget ya motong buahnya? Masa cepet banget potong buahnya? Jangan lupa belajar. Aku sangat suka memotivasi orang untuk belajar. Rujaknya wow, buruk. Makasih mas. Iya. Tahu. Itu apa? Cilok. Kamu pernah coba cilok gak? Gak pernah. Mau gak? Boleh. Mang, beli mang. Mau 5.000 aja mas. 5.000. Campur. Campur. Emang beda-beda ya mas? Ada tiga rasa, telur. Ah saya mau telur aja. Tetelan sama abon ayam. Oh kalau gitu telur semua aja ya? Iya udah. Telur semua aja mas. Nah bumbunya ada kacang. Bumbunya 1.000 ya? Iya. Cireng ya. Yeah. Cireng itu mana? Ini ya? Iya. Ini cireng, ini apa? Bakso goreng. Ini bakwan ya? Bakwan. Tahu. Tahu. Pohung. Singkong. Singkong. Pisang enak sih, pisang. Pisang molen ya? Pisang molen, boleh. Kalau enggak semuanya dua aja ya? Boleh. Semuanya dua deh. Aku enggak terlalu suka pohung sih. Apa? Aku enggak terlalu suka singkong.
Kamu suka? Udah lah. 12.500. Iya. Tadaaa! Ini dia guys, jajanan-jajanan yang sudah kita kumpulkan ya. Yeay. Tadi pesan pas beli gak terlalu banyak, tapi ternyata banyak juga ya. Banyak woy. Tadaaa! Cilok. Aduh, kamu pegang ini. Oke. Ini aku minta dulu. Nah, aku begini. Oh, buat thumbnail. Makan guys. Oke okay, guys, makan. Jadi itu dia behind the scene bikin thumbnail. Wow. Kita lagi mas. Lagi mau. Kita apa ya? Biasa aku makan yang isinya ayam, aku kurang suka. Ini enak banget guys. Isinya telur enak banget. Ih enak banget, lembut banget. Masih anget lagi guys. Harganya 1.000 woy. Sama banget cuma 2. Cobain yang punya aku deh. Kan beda bumbunya, cobain deh. Kamu suka gak? Setengah-setengah aja ya? Gak apa-apa, abis aja. Oke, okay, thank you. Enak ya? Kalau dia rambunya tuh pakai kayak bumbu kacang gitu kan. Aku kurang suka bumbu kacang, jadi kayak saus-saus asam-asam gitu enak juga woy. Enak. Habis. Kayaknya aku bisa 30. Next. Nyam, ini bumbu cilok enak banget ya. Berikutnya nih guys. Ini kentang sama otak-otak. Otak-otaknya sih dulu aku sering beli nih. Yang mana kentang sama yang mana otak-otak? Ini kentang. Ini? Ini udah gak panas, tapi masih enak guys. Ini otak-otak. Itu kentang. Hmm. Kayak jajanan sekolah banget ya rasanya. Ini otak-otaknya nih. Ini dulu aku suka beli sih. Ini, iya. Kok keras? Orang gitu ya? Kalau ini, makan ini bakal gak kenyang sih, cuma capek ngunyah. Jadi lumayan mengisi perut. Dulu di sekolah aku kan ini harganya 1.000 kan. Nah dia emang teksturnya tuh agak keras-keras gitu. Cuma aku suka banget beli karena 1.000 terus habisnya lama. Iya. Jadi kayak enak gitu guys. Menguntungkan. Kok agak pedes ya? Ya tadi katanya pake cabai gak pake. Gitu ya? Enak guys. Enak. Aku tuh pengen nyari telur gulung sama permen ayam. Permen ayam tuh? Permen ayam tuh yang itu loh. Jadi permen yang di paket-paket sendiri yang ada warna merah sama hijau. Hah? Gulali jadul. Ada ya? Oh ini enak banget. Aku suka banget ini. Ini rare. Dari dulu rare. Sekarang lebih rare lagi kali ya? Gak tau kan aku jarang sekolah. Aku suka sekolah setelah sekian lama. Guys ini abisnya susah sih, puas sih ini. Nagih gitu ya? Iya. Kayak alot-alot tapi nagih. Alot. Jadi awet di mulut enak. Dulu jajanan di sekolah kamu apa? Dulu kantin. Kantin aku jual ini. Aku nggak ada yang kayak keinginan sih. Apa? Jus buah, ada makanan berat. Cemilannya? Makanan beratnya ayam. Ayam goreng gitu-gitu. Katsu. Oh ya katsu ada juga. Lebih ke berat-berat gitu sih, kalau yang kayak gini nggak ada. Lidi gitu nggak ada? Nggak ada. Ada yang paling enak roti gitu sih. Bule banget ya. Makanya kayak jajan SD-nya first time di SMA ada baruan. Kayak di luar gerbang. Kayak tadi itu. Kayak gitu ada. Jadi belinya dari gerbang gitu. Bu, beli bu gitu. Segini berapa? 10.000? 10.000. Ibunya untung gak sih? Untung lah. Kalau nggak jualan ya. Cukup banyak loh. Di Bandung lebih banyak lagi. Oh iya. Sebenarnya aku ke Bandung kan. Aku beli 5.000. Segini woy 5.000. Cilok, cimol. Ini oke lah, pas nah. Gitu. Enak guys. Enak. Makan-makan nasi bisa sih ini. Iya gak? Kalau gitu ibunya sekalian jual nasi tadi. Ini sebenernya jajanan nggak SD ya? Universal lah ya. Yang ini ya? Iya, tapi iya, ini iya. Enak banget. Ini kayak terlalu sulit untuk aku tolak gitu guys. Ini favorit aku nih. Cireng ya? Kamu belum pernah coba ya? Cireng pernah. Harus pakai ini guys. Suka nggak? Nggak suka ya? Suka. Itadakimasu. Itadakimasu. Hmm.
pertama kali lihat cirengnya bulat gitu. Bisa kan tipis kan? Apa? Pipi kan? Makanan pipi ya? Lebih kenyal-kenyal gitu ya. Kamu lebih suka yang mana? Pipi sih kayaknya. Tapi enak juga guys. Rasanya emang enak gitu ya. Aci digoreng. Kita bisa masak ini gampang. Gampang ya? Kayak gimana caranya? Tinggal tayar dipanasin, dituang ke tepung tapioka. Jadi banyak-banyak dijadiin kayak gini, goreng. Gitu doang? Udah. Udah. Tau gak ini di TikTok? Agak-agak. Scrollnya kurang banyak. Tamatin dulu deh TikToknya deh. Kan aku belajar, Pak. Fokus belajar. Kalau aku fokus namatin TikTok. Udah. Gitu nanti ya. Nanti kalau ketemu. Oke. Okay. Oh, ini. Oh, ini. Munyah cirang juga capek, guys, sama. Tapi enak juga. Apalagi bulat ke pipih lebih gampang di punyanya. Di garing. Itu kalau misalnya di sekolahku, kantinnya jual cireng juga kan. Cirengnya jadi dibumbuin bumbu balado gitu. Ya, aku pernah di SMA 5. Di SMA aku. Yang ini agak kayak enak, asin-asin tapi kayak kurang micin. Kurang micin. kurang medok. Kurang ada rasa apanya gitu. Wow. Ini apa? Bakso ya? Bakwan. Bakwan. Bakwannya kok bulat ya? Bakwan itu bakso. Di Jakarta, bakwan itu bakwan jagungan. Kalau di Surabaya, bakwan itu bakso. Oh iya? Bakwan goreng itu bakso goreng. Pantes yang bulat. Kayaknya bakso deh. Mari kita coba. Mari kita coba. Ya. Oh, bakwan. Sama bakwan Surabaya beda ya? Enggak, bakwan itu bakso. Jadi awalnya aku kayak, jangan mau bakwan enggak? Mau bakso. Aku bisa bahasa Jawa. Buncek no. Kamu ini buncek no. Kon iki. Kon iki buncek no. Let's go. Pisang molen tuh ada yang dalamnya coklat tau gak sih? Aku nggak tahu pisang molen tuh apa tau. Oh iya. Aku nggak pernah coba. Nggak pernah coba. First time dong ini. Kayaknya ya. Saya benar-benar tidak tertarik gitu. Oh iya. Coba ya. Kita coba. Enak boy, aku suka. Enak, masih hangat banget. Enak banget. Jadi dia pisangnya benar-benar full daging gitu loh. Terus tepungnya enak banget, aku suka ya tepungnya gitu loh. Ini apa sih? Tepung. Bukan kayak pisang goreng ya? Iya. Kayak kulit pastel. Bener, tapi manis kulitnya, enak banget. Enak banget, enak banget. Terus beberapa pisang molen itu kayak dalamnya ada coklat gitu. Tapi aku kayak lebih suka yang ini deh. Lebih original gitu. Original. Ini benar-benar pisangnya banyak banget, jadi enak banget guys. Oh iya, lupa kasih lihat. Bentuk aku udah kayak sate. Masih panas. Betul. Aku udah tusukan tapi cuma pakai tangan. Justru makannya pakai tangan mesti nyampan pakai tusukan. Bener. Ini pisangnya manis. Banget. Malah aku kalau misalnya ke gorengan itu jangan banget beli yang asin-asin. Belinya pisang molen. Kamu lebih suka makanan asin atau manis kalau cemilan? Manis. Aku suka coklat banget. Ya? Kamu asin sih. Aku lagi mikir. Asin suka. Tapi manis juga suka. Iya, dulunya suka. Bukan lembut kan? Sebenernya. Next ada? Tahu. Tahu. Ini kayak tahunya ada isi deh. Tahu sebenernya bukannya kosong ya? Kayaknya yang ini ada isi deh. Nah, coba ya. Taruhan. Anak SD taruhan lagi. Kosong. Kosong kan sundang. Biasanya kalau aku beli itu kalau yang ada tepung-tepungnya gini ada isinya. Kalau yang polos, polos. Oh gitu. Ih, enak ya. Enak. Asin, gurih. Makan pagi yang mantap. Iya guys, ini harapan kita guys. Jam 12 aja. Katanya jarang kurang suka. Teksturnya loh, padat banget gitu. Seret ya? Seret, jadi gak tahu suka. Terima kasih mas. Lagi mas. Wah, ini lembut banget. Lembut banget. Suka gak? Ini enak sih. Ini enak sih. Ini enak banget. Ini papaku pasti suka banget nih. Lembutnya lembut banget. Guys, ini kayak tahu woy. Lebih lembut dari tahu gak sih? Iya. Wah, gak boleh judgmental lain kali. Gak gitu. Untung aku aja. Untung aku bilang gini. Udah. Untung aku bilang gini. Gak apa-apa, pesen aja. Aku suka. Wih, gak nyesel ya. Ih, mantep banget ini. Guys, ini kayaknya kalau pakai cabai mantep deh. Anak SD apa ini makan singkong? Momen kamu yang paling kamu ingat pas SD apa? Kayak yang paling berkesan?
SD aku tuh dulu kecil banget. Kakak aku angkatan pertama. Aku angkatan ketiga. Jadi kakak aku cuma dua. Terus kita tuh dulu enggak ada lapangan. Enggak ada lapangan yang proper. Jadi kita main itu di hall sekolah gitu loh. Di koridor sekolah, main bola gitu-gitu. Kita mainnya bola boneka. Terus mainnya enggak pakai sepatu. Terus pernah kena paku. Kena pin, pin tahu sih, pin-pin yang body tadi. Paku payung. Iya. Enggak gede banget. Terus darah ngocor gitu. Nakal banget. Bukan nakal, woi. Kan main bola. Ini singgongnya enak banget, guys. Enak banget. Bener-bener. Nih, kalian lihat ya. Enggak aku gede. Karena saking enaknya aku makan lagi. Terus aku SD pernah, sepatu aku ngangang gitu. Terus aku salotip. Lakban. Buat satu bulan apa? Sebelum 20. Jadi meskipun aku lakban, tetap aku pakai. Sama apa SD? Apa ya bentar? Dulu aku gak boleh jajan sembarangan. Kayak gini-gini, gak boleh. Jadi aku cuma suka ngeliatin doang tuh. Kayak, bentar. Tunggu. Apalagi aku juga hampir gak pernah. Makanya aku bilang gak pernah nih kayak gini. Tapi kalau aku ada, tapi aku gak boleh. Karena kan keluarga aku higienis banget kan. Jadi aku gak boleh, bolehnya makan makanan yang sehat gitu. Jadi aku cuma ngeliatin doang. Terus pernah kayak kelas 3 SD, aku memberanikan diri untuk makan permen kaki yang warna merah. Itu kan gak sehat ya. Terus aku deg-degan banget. Aku bener-bener kayak takut gitu loh, takut ada yang lihat gitu. Udah gitu, kayak sekarang udah agak-agak. Tapi perasaannya masih bisa kamu bayangin kan? Perasaan ya, takutnya itu loh. Kayak takut ada teman mamaku terus nanti laporin ke mamaku. Jadi aku jarang banget makan-makan kayak gini. Seringnya bau bekal. Bau bekal, sama banget. Oh ini juga gak kalah enak, kamu pernah coba ini? Laker kan? Tapi kalau yang bentuknya kayak gini gak pernah aku. Serius? Bentuk lekernya? Nah, kok garing banget? Kayak mana? Para gilas! Gak setebel ini. Ini garing banget. Emang gini kan? Laker yang besok makan, gak segaring ini. Tengah-tengahnya itu lebih kayak lembut gitu. Kayak krepes yang lembut. Krepes itu bukan lembut. Enak banget ya? Enak nih. Rasanya kayak pandan-pandan gitu. Ya kan emang hijau. Emang pandan. Dulu ini ada di sekolah aku, tapi jarang. Terus ini. Dulu ini depan mana ya? Depan apa gitu, aku sering beli. Terus bisa pilih topping gitu. Pisang, coklat, keju. Atau spesial, spesial itu bisa coklat keju. Dekat sekolah aku yang SMK juga gitu. Ada ke pisang. Entah manis, kalau ini kayak simple ya. Tapi aku suka sih ini. Enak. Tapi laker kayak gini sebenarnya pertama kali sih aku yang garing semua, biasanya nggak semua garing, bagian luarnya garing. Enak kan? Enak ringan banget. Iya kayak 10 juga nggak berasa. Kayak modalnya berapa ya kira-kira? Coba 200 perak ya. Tipis banget sih ya, tapi enak. Kamu kalau martabak lebih suka yang tipis atau yang tebel? Aku suka bukan martabak. Kayak manis banget gak sih martabak? Kalau yang tebel iya, tapi kalau yang kering nggak sebanyak itu, nggak toppingnya, jadi kayak enak. Aku biasa kalau misalnya pesen martabak yang tebel, tapi nggak pakai apa-apa, jadi cuma pakai susu sama mentega aja. Polos. Apa deh? Jual. Request. Jadi nggak terlalu manis. Enak itu guys, kalau misalnya kalian nggak suka manis, cobain deh. Kamu? Coklat ya? Coklatnya segini? Nggak. Aku bingung loh, kalau martabak coklatnya segini manis banget nggak sih? Iya manis banget. Jadi kalau aku biasanya lebih yang tipis sih. Tipker namanya. Tipis kering. Mirip kayak gini ya? Mirip kayak gini. Cuman toppingnya lebih banyak. Iya. Enakan yang itu apa ini? Yang itu sih menurut aku. Toppingnya lebih banyak. Apa itu? Rujak ya? Rujak tumbuk. Dalam hidup aku, makan rujak bisa dihitung di hari sih. Kamu gak gitu suka rujak ya? Aku sukanya gado-gado, pecel, batagor, bumbu kacang. Aku benci banget bumbu kacang. Kau udah bilang gitu. Bumbu kacang benci. Ini makanan terakhir ya guys. Ini orang-orang apa sih? Ubi. Terkimas. Enak. Oke. Okay. Kok agak pedes ya? Agak asam ya? Asam Jawa kayaknya. Gak asamnya gitu. Enak. Yang kuning-kuning apa kuning-kuning? Kuning minggu.
keren banget. Apa ya? Mangga ya kayaknya? Enak banget. Mangga muda ya? Guys, aku penasaran, bisa aja harus coba tempoyak sambal durian. Hah? Sambal durian. Makannya pakai apa? Sama nasi gitu. Aku nggak kebayang. Enak, kamu suka gak? Aku suka durian, tapi the moment itu masuk mulut aku, keluar. Gak bisa aku telan, aku sampai kayak berusaha telan gak bisa telan, aku sampai nangis, sampai keluar air mata gitu. Kayak saking... Itu makanan khas mana? Pontianak. Wow. Coba deh kalau aku gak tau Jakarta ada atau enggak. Tempoyak, sambal durian. Wah. Tiga lagi kak. Iya dek. Enak banget loh ini dek, kok kamu gak durian jadi? Orang udah bilang. Mantap. Yeay. Dari semua ini yang paling enak mana? Aku bingung sih, soalnya banyak yang enak. Kayak beda-beda gitu ya enaknya. Singkongnya termasuk lumayan paling enak sih. Singkongnya kayak... Mulanya enak. Itu singkong terlembut kayaknya. Singkong lembut banget. Bener-bener. Biasanya aku gak suka singkong itu karena agak keras-keras, terus kayak seret gitu loh. Kalo tadi itu beda banget kayak... Jujur, padahal kayak tanah seret guys. Iya. Terus aku kayak, gak apa aku emang suka, aku suka gitu. Wah, tadi bener-bener enak banget. Tadi singkongnya bukan 10/10 lagi. Iya. 10.5/10. Cuma 0.5 ya? Iya. Mungkin ada lagi yang lebih enak. Jadi jangan terlalu buru-buru. Yang menurut aku paling wah gitu, singkong sama cimolnya sih. Cimolnya enak banget. Iya benar. Kalau molen emang kayak gitu. Molennya juga molen enak banget ya. Gitu. Aku kaget. Tapi emang berarti di mana-mana pisang manis gitu. Pisang molen kayak gitu. Jujur aku bingung yang paling enak yang mana. Soalnya aku bener-bener suka semua. Lekernya aku suka banget. Terus abis itu rujaknya juga oke. Aku suka. Aku oke lah. Bukan yang suka banget. Mungkin ini kentang sama otak-otaknya kalau panas lebih enak ya. Iya. Cuman ini tetap enak juga guys. Makin keras sekarang. Mantap jiwa. Ini kita kayak mau keliling lagi. Cuman kayaknya udah kepanjangan videonya ya. Udah lama videonya. Jadi kalau misalnya kalian mau kita cobain yang lain lagi, kalian komen ya guys. Ntar kita ganti seragam. Ganti seragam. Hari hari Rabu ya? Harusnya pramuka ya? Dulu aku pas Rabu tuh seragam. Sama? Pas batik Jumat. Kamis pramuka. Aku Jumatnya tuh selang-seling. Jumat pertama batik, Jumat kedua pramuka. Oh, Jumat gitu. Pertama batik. Iya, terus Senin sampai Kamis tuh seragam semua. Oh, aku Senin sampai Rabu seragam, Kamis pramuka, Jumat batik. Di SMA. Enak pramuka enggak? Wajib. Wajib apa semester 1, semester 2 itu wajib pramuka. Dulu aku juga wajib, tapi entah mengapa aku enggak pernah ikut. Aku enggak ingat, tapi aku nyesel banget soalnya katanya seru. Seru. Ada ini enggak sih? Ada persami enggak sih? Apa sih itu? Perkemah iya, aku enggak ikut. Aku persami tapi di sekolah. Jadi nginep di sekolah, tidur di kelas. Seru banget dulu. Oh, kayaknya punya aku bukan di sekolah deh, tapi kayak ikut kayak ke hutan gitu. Ke outbound gitu. Nah, aku kok enggak ikut ya? Aku bingung deh, guys. Kenapa aku enggak ikut? Terus pas sekarang aku pengen ikut. Pengen ikut. Oh, kita camping pramuka. Bikin sendiri aja kali ya. Oke guys, jadi itu dia video dari kita. Semua aku makan nasi semua hari ini bener-bener enak-enak banget. Gak ada yang gak enak sih. Gak ada yang kayak biasa aja, aku semua enak banget. Biasa aja. Karena ini comfort zone aku. Oh iya iya. Karena aku suka banget makanan-makanan pinggiran kayak gini. Iya, aku suka banget, kayak cocok banget lidah aku paling cocok pokoknya makanan Indonesia sama makanan street food. Jadi nanti di video kamu kita bikin video apa? Kita bakal cobain street food tapi GI. Cuma 1.000 doang. 1.000 banyak woy, 1.000 ini aja kagak sampai 1.000. Tapi kan ini kan jajanan SD, kalau LKW aja berapa? Itu 18.000 doang. Oh iya? Iya makanya, kayaknya 1.000 kita berdua aja. Iya. Oke guys, jadi nanti jangan lupa juga nonton di videonya Jerome. Kita bakal cobain street food di belakang GI. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye! Bye.